Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam pencinta tanaman hias. Baik teman-teman semua, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagi pencinta tanaman bunga bougainville. Bagaimana cara membuat bunga bonsai bougainville agar memberikan nilai seni yang tersendiri, yaitu lebih klasik. Nah, bagaimanakah proses pembuatan bonsainya? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video kami. Baik, sahabat pencinta tanaman bougainville semua. Nah, inilah beberapa jenis bunga koleksi bougainville yang saya lakukan proses penanaman. Dan di sini saya akan memperlihatkan salah satu yang saya sudah buat bonsai seperti ini. Kita lihat kulitnya kelihatan lebih natural seperti itu, kelihatan seperti kayu yang mati. Nah, ini yang lebih tua lagi, seolah-olah sudah hancur dimakan rayap seperti itu. Ini juga yang saya lakukan proses pembuatan bonsai. Nah, baik teman-teman, dengan penggunaan batang tua yang kita tanam untuk menanam bonsai seperti ini bisa kita lakukan proses pembuatan bonsai ya, supaya memberikan nilai tersendiri. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu teknik bagaimana cara pembuatan bonsai pada tanaman bunga bougainville saya yang saya sudah tanam seperti ini. Nah, ini nanti kita akan buat bonsai dengan bakalan batang yang besar. Nah, bagaimanakah prosesnya? Nah, ikuti tekniknya. Baik, untuk bahan pelapis kulit nantinya kita akan gunakan pelitur cat seperti ini untuk mengoles batang yang sudah kita kupas nantinya pada bagian depan. Jadi pengupasan di sini jangan kita lakukan keseluruhan tanaman, cukup pada tampilan depannya saja ya, seperti itu. Kita akan langsung saja bagaimanakah prosesnya ya. Kita kupas perlahan di bagian depan seperti ini sampai kelihatan kulitnya atau kayunya seperti itu. Baik sahabat pencinta tanaman bunga bougainville, proses sudah saya lakukan. Jadi dengan seperti ini akan meningkatkan nilai hasil jual dan juga pastinya akan memberikan nilai seni tersendiri ya, karena seolah-olah pada bagian batang depan tampaknya ini kelihatan kayu yang mati yang sudah dipernis seperti itu. Nah, saran kami bagi teman pemula yang belum berani melakukan hal ini, jangan lakukan, karena ini sedikit perlakuan ekstrim yang kami lakukan. Baik sahabat pencinta tanaman bunga bougainville, nah demikian sedikit informasi yang kami bisa berikan kepada teman-teman, tips bagaimana cara
menghasilkan bunga bougainville yang mempunyai nilai gaya klasik seperti itu secara alami. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan via kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam pencinta tanaman hias.